Botong berkesempatan nih untuk main di Masjid Raya Al-Azom yang berada di Kota Tangerang. Dan di sini ada sarana prasarana baru yang dibangun nih. Wah, Botong penasaran banget, dari depan sudah kelihatan, so kita akan langsung aja kepoin dan Botong akan sedikit jelasin terkait dengan sarana prasarana apa yang baru dibangun. Ikutin Botong terus yuk, let's go. Yap, betul banget itu orang Tangerang yang sudah menebak kalau di Masjid Raya Al-Azom sudah dibangun sarana prasarana baru, yaitu payung yang sangat besar ini yang mirip seperti di Masjid Nabawi. Dan untuk proses sarana-prasarana ini sedang masih dalam proses finishing gitu ya, namun sudah selesai ini. Jadi untuk orang Tangerang sudah bisa menikmati wisata religi yang ada di Masjid Raya Al-Azom ini. Gunanya payung ini itu untuk menghindari jamaah dari hujan dan panas, dan juga bisa menambah kesan religi yang sangat bagus sekali di Masjid Raya Al-Azom ini. Masjid Raya Al-Azom ini kan terutamanya dengan kubah tanpa penyangga, dan sekarang Masjid Raya Al-Azom dilengkapi dengan payung yang cantik sekali, dan banyak sekali masyarakat yang datang kemari untuk melakukan wisata religi ataupun untuk berkumpul bersama keluarga. Kita akan geser ke sana lagi, let's go. Di Masjid Raya Al-Azom ini selain dibangun payung ya yang sangat besarnya, ada 4 pilar. Lalu di bawahnya juga terdapat lantai gitu ya. Dan juga ada rumput sintetis. Jadi orang Tangerang ketika datang ke sini bisa banget nih buat duduk-duduk di rumput sintetis ya, ataupun di lantainya. Tentunya di sini juga menjadi spot foto untuk orang Tangerang yang datang ke sini. Dan ketika fasilitas sudah jadi nih, orang Tangerang dimohon untuk menjaga fasilitas yang sudah ada di sini dengan membuang sampah pada tepatnya dan juga menjaga fasilitas yang sudah ada. So, aku mau tanya nih sama pengunjung orang Tangerang yang datang hari ini di Masjid Raya Al-Azom. Kita akan langsung tanya aja yuk, let's go. Oke, dan sekarang Botong bersama salah satu pengunjung juga yang ada di Masjid Raya Al-Azom. Sudah bersama Pak siapa? Bapak Andri. Bapak Andri dan Ibu? Ibu Nina. Oke, Bapak Andri dan Bu Nina, ini keluarga, bersama keluarga atau bersama siapa datang ke sini? Iya, sama keluarga. Oke, emang asal dari Tangerang? Bukan, dari Menes Pandeglang. Wah, dari Pandeglang. Ini jauh-jauh ya ke sini ya. Ini untuk apa nih jauh-jauh ke sini nih? Buat main-main aja ke sini, lihat-lihatin yang baru-baru ini nih di masjid ya. Oke, kalau Bu Rina dari mana? Saya asli dari Pandeglang, cuman di sini udah tetap di sini. Di Tangerang ya berarti ya. Ini nemenin saudara dari Pandeglang untuk main ke Masjid Raya Al-Azom. Terus gimana sih perasaannya nih Bu Rina sebagai orang Tangerang dengan adanya perkembangan baru di Masjid Raya Al-Azom ini? Cukup ini ya, menambah suasana yang baru ya, dengan adanya payung-payung ini. Jadi kita itu apa ya, langsung ini gitu apa? Suasana baru. Pengen lagi gitu ke sini. Oke, gitu. Dengan suasana yang baru gitu ya. Jadi tertarik untuk datang lagi. Biasanya datang untuk apa nih? Ngobrol-ngobrol aja atau seperti apa? Paling nemenin si Dedek nih. Anak-anak main ya. Ada serodotan, ada ayunan. Oke, ada playground di sini. Oke, baik. Terima kasih. Selamat berlibur untuk keluarga. Ya kan, anak-anak lagi libur sekolah ya. Iya. Oke, terima kasih di jauh-jauh dari Pandeglang udah datang ke Masjid Raya Al-Azom. Hati-hati di jalan nanti ya, Pak ya. Terima kasih banyak Ibu Nina dan Pak Andri.
Gimana nih urutan negara-negara daya payung ini di Masjid Raya Al-Azom? Tentunya ini bisa jadi salah satu wisata religi ataupun ketika kalian main kesini ke Tangerang, terutama ini bisa jadi salah satu destinasi yang wajib banget kalian kunjungi. Bisa sekalian beribadah dan juga bisa sekalian duduk-duduk bersama keluarga seperti warga Tangerang yang saat ini sore hari ini juga menikmati sore yang sangat sejuk. Gimana orang Tangerang? Kita tunggu yuk pada orang Tangerang di Masjid Raya Al-Azom. Jangan lupa ya untuk jaga fasilitas yang ada di sini, jangan sampai dirusak ataupun kita harus jaga bareng-bareng dan bersama-sama agar fasilitas yang ada di sini semakin bagus tentunya. Mungkin segitu aja yang bisa buat aku bagikan kali ini. Sampai jumpa lagi kesempatan. Like